Di Sulawesi Selatan, antara Desember hingga Februari 1947, Kapten Raymond Westerling yang melegenda bersama Depot Special Troopen diberi tugas oleh militer Belanda untuk menghancurkan perlawanan gerilyawan di Sulawesi Selatan. Dia diberi kewenangan atau otoritas di mana dia diperbolehkan mengeksekusi tanpa proses pengadilan. Salah satu yang juga mendapat otoritas itu adalah Kapten Gerardus August Blem yang menjadi perwira kenil di Masenrempulu yang membunuh dan memenggal kepala Abu Bakar Lambogo. Selain pembunuhan massal dengan eksekusi, penyiksaan, pembakaran rumah, terkadang pemenggalan juga sebagai salah satu metode untuk memberi contoh. Sebelumnya saya ingatkan untuk mensubscribe channel Ahmad Dahlan Project ini dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan info-info terbaru dari Ahmad Dahlan Project. Peristiwa bersejarah bermula pada 5 Desember 1946 saat Kapten Westerling memimpin kedatangan 123 tentara pasukan Depot Special Troopen di kota Makassar. Pasukan yang ditempatkan di Kamp Militer Mato Anging itu merupakan tentara pembunuh terlatih yang akan membantu tentara Nika, Netherlands Indies Civil Administration yang mendapatkan perlawanan pejuang dan rakyat di Sulawesi Selatan. Walaupun banyak pejuang yang ditangkap Belanda, namun perlawanan tidak kunjung padam. Nika Belanda kewalahan dengan para pejuang atau para gerilyawan yang dipimpin oleh para pemuda seperti Andi Selle, Andi Sose, Ali Malaka, Walter Monginsidi, dan Abu Bakar di Masenrempulu. Hal ini membuat Belanda kewalahan dan memutuskan mengirimkan pasukan khusus untuk mengatasi perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Kekuatan tentara Nika yang mendapat bantuan dari Westerling dan pasukannya membuat keinginan penguasaan Belanda terhadap wilayah Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan semakin tampak. Padahal setahun sebelumnya, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pasukan Depot Special Troopen yang dipimpin Westerling memulai gerakan brutal mereka terhadap pejuang dan penduduk di kota Makassar. Subuh hari, dengan muka dicat hitam, mereka keluar kamp militer Mato Anging menggerebek sejumlah lokasi permukiman penduduk di Lariang Bangi, Barabaraya, Macini Parang, dan sejumlah tempat lainnya di Makassar. Di bawah ancaman senjata berbayonet, penduduk digiring ke lapangan Batua, kemudian diberondong dengan tembakan. Mayat bergelimpangan. Westerling pun memulai terornya yang mencekam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Menurut catatan Anhar Gonggong, dalam prolog dan epilog timbulnya peristiwa pengorbanan 40.000 rumah Andi Pangerang Petarani dan Andi Mapanyuki yang berada di Congaya menjadi sasaran pembersihan gerilyawan tahap pertama. Gelombang pertama pembantaian Westerling dilakukan dari tanggal 11 hingga 16 Desember 1946 di Makassar dan sekitarnya. Gelombang kedua dari tanggal 17 hingga tanggal 31 Desember 1946 di Goa, Takalar, Jeneponto, Polombangkeng, dan Binamu. Gelombang ketiga tanggal 2 hingga 16 Januari 1947 di Bantaeng,
Gantaran, Bulukumba, dan Cincai. Gelombang keempat di Maros, Pangkajene, Sigiri, Tanaite, Baru, Parepare, Polewali, Mandar, Sidenreng, dan Rapang dari tanggal 17 Januari hingga 5 Maret 1947. Pembantaian Westerling juga terjadi di Supa, Pinrang. Dalam banyak catatan, Westerling mengadakan pertunjukan yang sering dianggap pengadilan militer di mana kebenaran berada di tangan Westerling. Pendiri Badan Perjuangan Rakyat Republik Indonesia Parepare tahun 1945, Andi Abdullah Baumasepe yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia menjadi salah satu dari korban pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Westerling dan pasukannya. Baumasepe bersama sejumlah pejuang ditembak mati oleh pasukan Westerling pada tanggal 2 Februari 1947 di Pinrang. Westerling memulai karirnya di militer sejak tahun 1940. Ketika Perang Dunia II pecah, ia secara sukarela meminta kepada Konsulat Belanda di Istanbul untuk menjadi salah satu tentara. Sebelum memiliki pasukan sendiri, ia dikirim untuk berperang di Mesir, Palestina, lalu menjadi pasukan elit Inggris. Di sanalah ia baru merasakan aroma perang yang sesungguhnya. Kemudian ia memilih meninggalkan pasukan Inggris ini dan bergabung bersama KNIL, Koninklijke Nederlandse Indische Leger. Bersama pasukan ini, ia bersinar cemerlang saat diterjunkan ke Medan, Sumatera Utara untuk menghadapi pasukan Jepang. Dalam aksi tersebut, ia berhasil membebaskan tawanan pro-Belanda. Selain kekejamannya di Sulawesi Selatan, Westerling juga melancarkan kudeta APRA di Bandung. Meskipun misi sebenarnya dari kudeta tersebut dianggap gagal melakukan eksekusi terhadap Soekarno-Hatta, tapi hampir 100 orang TNI yang dibantai oleh pasukan Westerling kala itu. Ia juga terkenal sebagai tentara yang ahli dalam sabotase, serta ahli bertarung dengan tangan kosong. Kegarangannya di medan perang dengan taktik teror pengadilan ala tentara Nazi menjadikan ia begitu diminati banyak pihak untuk dijadikan motor dalam menjalankan misi mereka. Betapapun garangnya The Turk di medan laga, akan tetapi sejak lahir ia seolah sudah ditakdirkan sebagai seorang yang menyedihkan. Ia berawal menyedihkan dan berakhir menyedihkan. Sejak usia 5 tahun, ia telah ditinggalkan orang tuanya yang merupakan pedagang karpet, lalu hidup di panti asuhan. Di sanalah ia terbentuk sebagai seorang yang keras dan tidak bergantung kepada siapapun. Ketika diberhentikan sebagai kapten tahun 1949, dia hidup di kawasan perbukitan di Cililin dan Pacet, Jawa Barat. Di sana, ia memanfaatkan truk kenil. Ia hidup dengan menjalani pekerjaan sebagai penyedia jasa angkutan perkebunan. Saat kudeta APRA gagal, ia menjadi buronan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan Polisi Militer Belanda. Selama dibiarkan lenyap demi alasan hubungan diplomatis, ia hidup dari pelarian ke pelarian. Setelah pelarian panjangnya, ia dan istrinya akhirnya bisa sampai ke Belanda dan hidup di sebuah kota kecil di Provinsi Friesland. Si garang ini menjalani masa tuanya sebagai seorang penyanyi dan juga pernah membuka toko buku. Dia tidak terbunuh di medan perang, tetapi dikalahkan oleh penyakit gagal jantung pada tahun 1987. Berpuluh tahun setelah kematiannya, akhirnya pemerintah Belanda menyatakan permohonan maaf atas pembantaian Westerling dan memberikan kompensasi kepada istri-istri korban pembantaian. Letnan Kolonel Kahar Musakar yang sudah lama tidak mudik ke Sulawesi Selatan mendapat kabar dari koleganya dari Sulawesi yang mengabarkan soal pembantaian di banyak desa di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sebelum November 1947, banyak gerilawan seperti Andi Sele dan Saleh Lahade tiba di Jawa dari Sulawesi Selatan.
Dari mereka yang baru datang itulah Kahar Musakar dan kaum Republikan di Jawa tahu ada pembantaian di Sulawesi Selatan. Pada akhir 1947, Letnan Kolonel Kahar Musakar sebagai Komandan Trips langsung melaporkan ke Presiden RI Soekarno tentang peristiwa itu. Dalam masalah sejarah perjuangan rakyat Sulawesi Selatan, terbitan Depdikbud disebutkan Kahar Musakar dengan emosional menyebut angka 4.000 orang, bahkan mungkin 40.000 orang terbunuh. Dalam buku itu ditulis, lahirnya istilah korban 40.000 itu adalah dari ucapan spontan Kahar Musakar dengan analogi korban 40 orang gerbong maut. Tiap diberi kesempatan pidato, Kahar selalu sebut angka 40.000 jiwa yang terbunuh sebagai korban keganasan pasukan Westerling di Sulawesi Selatan. Benar tidaknya angka itu, setidaknya ia menjadi pengingat agar kekejaman militer atas orang biasa yang belum tentu bersalah tidak terjadi lagi. Sekian dulu narasi sejarah saya kali ini. Saya Naim Arkananta, Ahmad Dahlan Project, salam.